Drum elektrik. Stick patah dua kali. Gimana sih? Mana stick gading kalau boleh? Oke, okay, stick gading. Dan setelah kita kulik-kulik, ternyata dia tuh hari ini main deg-degan itu gara-gara di depan ada mbak-mbak berjilbab celana putih. Wow. Wow, siapa kayak dong? Media you know. Milik kamu. Misalnya kau. Uzumba. Soja. Halo. Baru banget nyampe di Kopi Joe. Mau cek sound dulu. Jadi setelah semalam kita ada di Amora, hari ini kita di Kopi Joe. Untuk rangkaian tour Soja 2022. Yuk, kita masuk dulu yuk. Baru banget nyampe. Ntar pakai masker dulu. Ntar kita dimarahin Pak Jokowi. Misbar nih, Grimis Ambiar. Balikin tiket. Gak inget gue. Dia gak ada nomornya loh. Gak ada. Gak inget gue. Dong deng kan soalnya kan cecep bisa tuh. Nah, tapi kita lihat suasana ini. Kita ada lagu-lagu yang kita ganti. Tadi jalan dari mana? Siapa bisa? Di depannya. Bus. Lah kan pengen nikah ya, tahun ini. Iya, tapi enggak sama yang bisa jualin treadmill-nya. Karena itu buat modal. Ah, mau beli treadmill enggak? Lastri mau jual treadmill tuh. 9 juta belinya di Happy Flatware. Tidur aja. Wattnya lebih rendah daripada air fryer. Lah emang iya? Berapa? Air yang gokes enggak tahu aku enggak perhatiin. Air fryer kan 1000 bisa 900. Ini beli aja. Ini lagi segini. Terlalu mewah, kita enggak sanggup pakai ini. Selamat hari, Bu. Lebay. Biasa bukan mewah. SMA sih. Mas nasi goreng pakai telur aja buat kita mewah. Ini cuma pakai bensin cukup. Apakah ini? Wah, ini mewah sih emang. Ini yang mewah namanya bensin garam. Ya ampun, gimana ya cara makan mewah gini? Itu tapi enggak itu pertanyaan gue, ini makan gimana ya? Ayo sih, ngomongnya ayo. Ini ayam bumbu coklat. Coklat. Iya, jadi ayam serius kok? Enggak. Ayam tempura gitu. Oh, barbeque ya? Rasa Korea. Ada yang gini, black pepper apa gitu? Black pepper, ya. Bukan bumbu nasi bebek. Bukan. Bukan bebek berdarah dingin. Hajar nih orang. Ini susah ngeteknya. Mari kita beram. Terbunda lagi. Amin. Tapi kan udah dibayar. Bro, menurut rekamannya dimulai.
Yuk. Oh, yeah, we want to do it. So, yeah. Susah bikin alis ya. Nah, katanya kalau cowok sama cewek digabung
gabung itu biasanya jadinya enak ya. Enak banget itu karena suaranya yang enak. Ya suaranya yang enak ya. Jadi semua yang ada di sini yang cowok, yang cewek, yang cewek, yang cowok. Nyanyi nanana hitungan keempat siap semuanya. Yo nanana everybody. Guys, hari ini selesai. Selesai. Dan ini perkumpulan ini. Kalian lihat ada Ata, ada Bang Otnai, ada Cecep, ada Dika. Nah, kita ini sedang membahas bagaimana ceritanya seorang drummer main drum elektrik tapi stick patah dua kali. Ya guys ya. Nah itu. Mungkin butuh endorsan. Oh, butuh endorsan. Oke. Okay. Jadi denger ya, Soulja butuh endorsan stick drum katanya. Khusus buat drum elektrik ya. Boleh. Iya, iya, iya. Drum elektrik stick patah dua kali. Gimana sih? Mana stick gading kalau boleh? Oke, okay, stick gading. Dan setelah kita kulik-kulik ternyata dia tuh hari ini main deg-degan itu gara-gara di depan ada mbak-mbak berjilbab celana putih. Wow. Wow, siapa wow. Itu? Jenggot. Iya, tapi ada jenggot ya. Jadi kalau mbak-mbak berjilbab celana putih nonton video vlog ini, tolong DM Cecep Pace Drumming. Gara-gara kamu dia deg-degan mainnya. Oke, okay, kita jalan pulang dulu ya. Dadah.